manja banget sih lo ya. Lagian udah gede juga, masih di ngerem segala. Fashion being it, mana kuenya kecil, lilinnya juga cuma. Evan, makasih banyak ya. Padahal aku sendiri teh lupa kalau hari ini ulang tahun aku. Karena aku teh udah lama banget gak ada yang spesial. Jangan bersedih. Aku akan selalu ada. Dan tidak ada orang lain yang akan menyakitimu. Apa Gibran ingat ya, kalau hari ini teh hari ulang tahun aku. Evan, makasih banyak ya atas kejutannya. Kamu tuh udah baik banget sama aku. Dan hari ini aku tuh bahagia banget. Ini teh rumah siapa ya? Ini rumahmu. Rumah aku? Ya, ingat kau sudah tanda tangan kontrak. Dan ini bagian dari fasilitas. Dan kau harus mempersiapkan acara untuk besok. Emang besok teh ada apa? Besok... kejutan berikutnya. Ya? Sekarang kamu istirahat ya. Oke anak-anak, dadah. Ayah, hari ini ada hal baik yang terjadi sama Senandung. Semoga setelah ini akan lebih banyak lagi hal yang baik yang terjadi sama aku, Ayah. Sekarang aku terus nelpon Gibran. Anak-anak, kalian telepon handphone kakak nggak? Enggak, kakak. Beneran nggak? Betul, kak. Ketinggalan di mana ya? Tadi kakak terus ini handphonenya. Ya Allah, apa aku lupa yang nyimpannya di mana? Kita teh mau ngapain kesini? Nanti juga kamu akan tahu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa kau bisa merias dia? Oke. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Oke, silakan. Ayo. Mana ya Senandung? Kalian? Bu. Senandungnya di mana, Bu? Kalian kok nggak ada kapok-kapoknya ngurusin Senandung? Ini namanya cinta sejati. Pantang menyerah. Emangnya Senandung nggak ngasih tahu kalian kalau dia nggak tinggal lagi di sini sekarang? Apa? Nggak tinggal di sini lagi? Terus pindah kemana? Ini alamatnya. Apa mungkin Kak Senandung pindah karena dijemput Tante Diana? Jatuh lagi handphone. Halo, bos. Bran, gimana? Lo masih ikutin Tante Diana, kan? Masih lah gue ngikutin. Bran, lu yang bener aja ngasih gue kerjaan kayak begini. Masa gue jadi detektif abal-abal, ikutin ke salon, ke mall, ke spa. Ya, ada kerjaan yang lebih mantep lagi, Bran. Ini mah mereka ya, yang gue lihat. Mereka cuma ngabisin duit perusahaan lo doang. Udah gitu, Bran. Gak ada nih tanda-tanda mereka mau ketemu sama dokter palsu itu. Lo gak ngeliat Senandung sama mereka?
Gak ada Senandung, gue ngalih. Yaudah kalau gitu, thanks ya Jo. Kemana lagi Senandung? Dari kemarin teleponnya gak aktif. Ada apa ya sebenarnya sama Kak Senandung? Iya Alia, kakak juga khawatir sama Senandung. Kalau lihat dari jauh, gue gak yakin nih. Gue mesti yakinin lagi nih, bener gak ada Senandung? Ngapain sih pakai ketemuan di salon kayak gini? Saya kan paling gak suka di sini. Hei lo, kamu jangan bawel, gak usah kebanyakan protes. Buat kamu, silakan pergi jauh-jauh dan jangan muncul-muncul lagi. Dengan senang hati, Ibu Diana. Lagian siapa yang mau ketemu Ibu Diana lagi? Maksud kamu? Sore ini saya akan memperkenalkan artis pendatang baru. Dan ini akan menjadi kejutan. Dia akan menjadi bintang baru di Indonesia. Waduh, bahaya ini. Jangan-jangan. Ma, sekarang juga kita juga tanya Evan. Ini tuh pasti ada hubungannya sama Senandung. Iya, pasti. Ya kan? Urusannya ada sama Senandung. Ayo tuh, cap-cap. Olala. Nyebalkan, menjengkelkan. Mereka mau kemana ya? Mbak, titip mbak. Ya, Jo. Beran, Tante Diana sama Pipit mau ke studio rekamannya Ivan. Ini kayaknya ada yang mencurigakan. Pasti ada yang gak bener. Apa? Oke, oke. Kita ketemu di sana. Yaudah, oke bro. Thanks, Jo. Alia, apa sih, Kak? Alia, ada tempat lain yang harus kita datang. Wow, ulala. Ini gimana caranya kita masuk? Ini udah rame, bingit. Permisi kali ya. Ini panjang bingit. Apa ini alasan kamu gak bisa dihubungi dari semalam sih?